Pada hari ini, setiap semua Agong Parti Muda Amir Hariri telah didakwa di Mahkamah Magistrate 2 berkenaan dengan kapal LCS di bawah Seksyen 91 dengan 95 Akta Perhimpunan Raman 2012. Pada pagi ini, kita dimaklumkan sebenarnya semalam pagi oleh pihak polis setelah menerima laporan. Kita datanglah pada hari ini, kita mahkamah telah memberikan denda sebanyak RM4,000 dan tanpa syarat-syarat. Jaminan. Berikan jaminan RM4,000 tanpa syarat-syarat. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media. Yang pertama, mesej kita jelas. Mesej saya didakwa hari ini bukan kerana saya curi duit rakyat, bukan kerana saya merompak, bukan kerana saya ambil hak orang-orang miskin dan rakyat Malaysia, tetapi kerana saya menyuarakan tentang apa yang telah pun dilaporkan oleh PAC. Bukan saya buat sendiri cerita itu, bukan rakan-rakan buat sendiri cerita itu, tetapi PAC mengeluarkan laporan. PAC dianggotai oleh semua parti. Pembangkang ada, kerajaan pun ada. Bahawa RM6 bilion duit telah pun dibelanjakan untuk membina kapal LCS yang sepatutnya diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi kita menyuarakan pandangan kita. Kita mahu supaya tindakan segera diambil kerana RM6 bilion itu duit rakyat. Tetapi akhirnya rakyat yang bersuara, rakyat yang menyatakan pendapat, rakyat yang ingin supaya ada ketelusan dalam pengurusan duit kerajaan dan duit rakyat ini, didakwa pula. Sedangkan mereka yang kita tahu ada kes yang mungkin terlibat dengan LCS ini, bebas begitu sahaja. Hanya bilis yang didakwa di mahkamah. Tapi tak apa. 2015, kita dahulu waktu kita anjurkan himpunan tangkap Najib, kami juga ditangkap. Ya, Najib bebas. Berkaitan dengan isu 1MDB, tetapi 3 hari yang lalu kita semua tahu akhirnya selepas beberapa tahun beliau kebenaran dapat diangkat dan keadilan ditegakkan. Jadi hari ini walaupun saya seperti yang dimaklumkan oleh peguam didakwa di mahkamah, tidak akan mematahkan semangat saya dan saya percaya tidak akan mematahkan semangat rakyat Malaysia untuk terus menuntut ketelusan dan keadilan dan memastikan bahawa wang rakyat tidak sewenang-wenangnya diselewengkan untuk sebarang projek. Dan semua ini mesti didedahkan. Dan kita tahu akhirnya 1MDB dan yang lain berlaku selepas pertukaran kerajaan dan ini berlaku kerana kuasa rakyat. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ini tidak akan menghenti saya dan rakan-rakan yang lain. Kita akan teruskan sehinggalah mereka yang bertanggungjawab dengan skandal ini dibawa ke muka pengadilan. Saya serahkan kepada Presiden Muda. Ringkas saja, jelas di sini rakyat yang lantang bersuara menentang ketidakadilan, penyelewang berskala besar, libatkan berbilion ringgit duit cukai, kamu juga didakwa, tetapi mereka yang mencuri ini kekal bermaharaja lela. Saya rasa pendakwaan ini menunjukkan bahawa mereka takut apabila rakyat boleh bangkit bersuara menentang penyelewengan dan ketidakadilan ini. Ini tidak akan melemahkan semangat bukan sahaja saudara Amir tetapi semua pimpinan dan juga harapnya mesej jelas. Apabila mereka mencari jalan untuk menekan suara yang menentang ketidakadilan, ia membuktikan bahawa mereka takut dan gentar. Kerana kalau mereka tidak takut dan gentar, mereka tidak akan menggunakan sistem ini tetapi mereka akan berhujah menggunakan fakta. Terima kasih. Okay.